kelompok pertama itu Ubed alias Ubed, itu tempat tersangka itu melakukan kejahatannya itu di wilayah mulai dari Pantura dan Lamongan, kemudian Batang, kemudian Pekalongan, Selawi, baru masuk ke Jabaran Tandu, termasuk juga Tenggara. Mereka melakukan dengan menyarung atau seolah-olah seorang petugas polisi yang sedang mengejar kendaraan. Sasarannya sudah jelas, sudah diketahui itu mobil box. Kemudian kelompok kedua itu juga sama, menyarung dua yang serang anggota polisi itu ada kelompok ujian, kelompok terbang dengan dua tersangka.